Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyerahkan secara simbolis santunan Ramadan dari Baitul Mal Aceh untuk 13.500 masyarakat Aceh kurang mampu di Meligo Gubernur Aceh pada Kamis 28 April 2022. Nantinya seluruh santunan tersebut akan disalurkan Baitul Mal kepada seluruh penerima manfaat di setiap kabupaten kota. Nova mengharapkan santunan tersebut dapat dipergunakan untuk keperluan yang produktif. Ia mengingatkan agar santunan tidak dipergunakan untuk hal yang sia-sia. Nova mengatakan berbagi kepada saudara yang kurang mampu merupakan ajaran dari agama Islam. Oleh sebab itu, ia mengajak semua pihak untuk bersyukur karena Islam memiliki konsep ajaran untuk menolong sesama. Nova mengatakan, sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk peduli terhadap saudara seimannya yang kurang mampu, terutama kepada kerabat dekat. Ia mengajak setiap orang untuk peduli terhadap kaum kurang mampu di lingkungan sekitar. Nova juga mengapresiasi ketua, anggota, beserta seluruh aparatur di Sekretariat Baitul Mal Aceh yang telah mengabdi tanpa pamrih dalam mengelola zakat dan sedekah umat. Dalam kesempatan itu, Nova mengingatkan agar Baitul Mal Aceh benar-benar transparansi dan memiliki akuntabilitas yang baik dalam mengelola dana yang dititipkan umat.